Rusa kasturi merupakan salah satu hewan unik dengan adaptasi yang tidak biasa. Tidak sama seperti rusa sejati, mereka tidak memiliki tanduk. Ada 7 spesies rusa kasturi dengan ukuran yang berbeda. Mereka bertubuh kecil tapi kekar, matanya besar dan berekor pendek. Sementara itu, rusa ini lahir dengan bulu berwarna coklat gelap dan terdapat bintik-bintik kekuningan atau putih di tubuhnya. Ketika rusa kasturi berusia 2 tahun, mereka akan memiliki bulu musim dinginnya dengan warna coklat keabu-abuan dan bintik tidak terlihat jelas. Selain fakta-fakta tersebut, masih banyak lagi fakta yang unik dan menarik mengenai rusa kasturi. Oleh karena itu, yuk kita saksikan videonya. Penyebaran rusa kasturi berada di Asia seperti Cina, Mongolia, Korea, India, dan Nepal. Mereka menyukai habitat hutan perbukitan dan pegunungan alpin yang jauh dari tempat manusia. Misalnya, pegunungan Himalaya yang menjadi habitat yang cocok bagi rusa kasturi. Ahli paleontologi mengatakan rusa kasturi pernah tersebar di Amerika Utara dan Eropa, tapi mereka telah punah kecuali yang berada di Asia. Sebagai herbivora, makanan yang tersedia bagi rusa kasturi sangat beragam. Mereka setidaknya mengonsumsi lebih dari 130 jenis tanaman, mulai dari dedaunan, bunga, rumput, dan lumut. Rusa ini lebih menyukai makanan yang mudah dicerna, bergizi, kaya protein, tapi rendah serat. Saat musim dingin, mereka lebih banyak memakan dedaunan, kuncup, kulit pohon, dan tanaman merambat yang baunya harum. Sementara musim panas, rusa kasturi lebih suka soba, geranium, dan berbagai jenis rerumputan. Spesies rusa ini ternyata bermigrasi saat musim dingin. Rusa kasturi memilih berpindah ke lereng curam yang ditutupi oleh hutan jenis koniper, khususnya area dengan singkapan batu, sehingga bisa dijadikan sebagai tempat berlindung dari cuaca buruk serta pemangsa. Sementara itu di musim panas, rusa kasturi memilih menuju hutan berumput di lembah sungai atau hutan campuran. Tapi rusa kasturi yang berada di Cina tidak menyukai area berawa. Sebagai rusa yang suka hidup menyendiri, mereka juga cenderung aktif saat malam hari atau saat fajar dan petang. Karena penyendiri, rusa kasturi tidak membentuk kawanan, tapi mungkin kamu bisa melihatnya bersama seperti induk dan anak-anaknya. Berdasarkan informasi dari Animal Diversity, mereka tidak begitu aktif saat hujan salju lebat. Terdapat 7 spesies rusa kasturi yang ada saat ini, yaitu rusa kasturi alpin, rusa kasturi anhui, rusa kasturi hitam, rusa kasturi kerdil, rusa kasturi kasmir, rusa kasturi berperut putih, dan rusa kasturi Siberia. Walaupun mereka disebut sebagai rusa, sebenarnya famili mereka lebih dekat pada Bovidae yang di dalamnya ada antelop, sapi, domba, dan kambing. Menariknya, mereka dijuluki sebagai rusa pampir karena gigi taring unik yang dimiliki jantan. Tidak sama seperti rusa sejati, rusa kasturi tidak mempunyai tanduk. Akan tetapi, jantan memiliki gigi taring atas yang tumbuh melengkung ke bawah seperti taring. Gigi tersebut terus tumbuh sepanjang hidupnya dan panjangnya bisa mencapai 10,16 cm. Tidak hanya itu, jantan juga mempunyai kelenjar aroma di dekat alat kelamin yang digunakan untuk menyebarkan sekresi aroma sebagai sinyal pada jantan lainnya. Spesies rusa kasturi memiliki kuku yang panjang, lebar, dan menonjol. Bentuk kukunya itu membantu mereka tidak tenggelam saat berjalan di atas permukaan lembut seperti lumpur dan salju. Itu juga sangat berguna untuk berjalan tetap stabil di atas medan pegunungan yang kasar. Rusa kasturi juga menggunakan kaki belakangnya yang kuat untuk melompat.
Rusa ini bahkan mampu memanjat batang pohon hingga 3,9 meter untuk memakan lumut saat musim dingin. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan boleh di like dan di subscribe. Bila ingin melihat yang lainnya yang ingin dibahas, silahkan tulis aja ya di kolom komentar.